Tukang Bro. Haha. Jumpa lagi bersama saya di channel Mujimu Tukang Bro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Yes, hari ini kita akan membahas satu motor yang menurut saya cukup apik. Haha. Yaitu si Sonic 150R, kan, Bro. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Honda telah resmi merilis satu spesies atau kakaknya si Sonic ini, yaitu si CBR 150R. Itu sudah ada versi terbarunya, Kang Bro. Nah, lalu apakah Sonic ini juga sudah dirubah? Mari kita ulas bersama-sama, Kang Bro. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Kang Bro, Sonic ini dulu pernah keluar pertama kali itu dia pakai CC 125 dan itu masih build up Thailand, belum lokal. Nah, kalau ini dia versi lokalnya, Kang Bro. Nah, sebenarnya ini sudah dirubah dari versi lama atau belum? Nampaknya belum begitu banyak perubahan, cuma kalau kita lihat dari depan, Kang Bro, tarikan ininya nih. Garis tajam-tajamnya, wow, ini bener-bener agresif banget, Kang Bro. Runcing-runcing gitu yang menggambarkan sosok apa namanya ya, motor underbun yang agresif. Nah, sayangnya salah satu yang menurut saya jadi kekurangan tuh ini, Kang Bro. Dia belum menggunakan wavy disc brake, masih polosan kayak gini, padahal di CB dan CCBR dia sudah diganti pakai yang wavy. Nah, ini satu catatan penting, Kang Bro. Jadi apakah unit ini ada perubahan? Menurut saya tidak ada, Kang Bro. Tapi sih memang ini warnanya baru, jadi yang dirubah hanya di pilihan warna model stripping nih. Strippingnya lebih simpel, warnanya juga dia warna drop, stripping lebih simpel. Di sini ada garis-garis kayak gini, Kang Bro. Ini motif sarang tawon kalau nggak salah namanya ya. Nah, kalau di dapur pacu, engine-nya dia belum berubah, tidak ada perubahan sama sekali. Wes, jadi gini aja, Kang Bro. Yang saya harapkan dari motor ini tuh ada benar-benar sentuhan atau perubahan yang berarti. Contoh, karena si CBR dia sudah pakai USD, nah, shock depan sudah upside down. Saya berharap diaplikasikan di Sonic juga, Kang Bro. Walaupun nanti mungkin kelihatan gimana ya, agak keker sedikit gitu, tapi kayaknya bagus, Kang Bro. Ya, walaupun itu agak apa ya? Kayaknya agak mustahil, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa diaplikasikan di Sonic, Kang Bro. Karena di tipe apa namanya, di merek lain juga itu belum pernah dipakai motor seperti ini, motor underbun tapi depannya pakai upside down, itu kan masih jarang. Bahkan belum ada. Overall sih bentukannya oke, Kang Bro. Walaupun sekarang udah jarang banget yang
pakai motor kayak gini. Wis, pokoknya daripada kepanjangan, inti dari video ini, dari ngobrol yang gak jelas, intinya saya berharap ada perubahan di motor satu ini, si Sonic 150R, karena ini perlu dirubah dan ini juga masih banyak peminatnya di pasar, Kang Bro. Intinya sih kayak gitu. Jadi jangan hanya fokus di Matic. Saran saya sih seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video hari ini, seperti itu dulu. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.